Saya tak sayang ayah saya. Ayah seorang yang miskin. Walaupun dia bekerja lebih keras daripada ayah kawan-kawan saya yang lain, saya rasakan ayah saya seorang yang tidak berjaya. Saya malu ada ayah seperti dia. Sepul. Ni untuk Sepul. Okey, sekarang masuk untuk bayar teks eh. Ni daripada Sepul. Ni daripada ayah. Ayah, kenapa kita tak kaya? Siapa kata kita tak kaya? Kaya ni bukan tengok berapa banyak yang kita ada, tapi berapa banyak yang kita beri. Lagi banyak yang kita beri, lagi kita akan rasa bahagia. Saya tak bahagia. Saya tak mahu miskin macam ayah bila besar nanti. Assalamualaikum, Sepul. Balik tak raya ni? Sibuklah ya. Tengoklah nanti macam mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Saiful. Oh, Cik Saiful. Selamat datang, Cik Saiful. Berkenaan dengan surat ni? Tak apa. Mengenai surat ni, jom ikut saya. Ada seseorang nak jumpa. Jom. Cik Saiful, kenalkan Cik Hisham, pengurus di sini. Hisham, Saiful. Terima kasih sebab sudah datang ke tempat kami. Sebenarnya, ayah awak banyak bercakap pasal awak dan dia banyak membantu kami di sini. Ayah awak selalu buat kami gembira. Dia selalu ingatkan kami tentang impian dan harapan. Semua kanak-kanak di sini sukakan ayah awak. Ayah awak boleh bersara dengan selesa. Tapi, dia tak pentingkan diri dan dia tidak pernah beritahu orang lain pasal penyakitnya. Cik Saiful, ini adalah tanda penghargaan daripada pihak kami atas sumbangan Encik Saiful selama ini. Nama saya? Tapi saya tak pernah menderma.
Sebenarnya sumbangan ni dari ayah awak dan dia tak mahu awak tahu. Maafkan saya ayah. Ayah sebenarnya seorang hero tanpa saya sedari selama ini.
Tak. Okey.